Oleh karena itu saya selalu mengatakan, saudara sekalian, ayo kita laksanakan ini, tetap melihat kepada hukum yang ada. Tidak mungkin posisi saya melarang seseorang untuk demonstrasi misalnya, tidak mungkin. Tapi oke, silakan demonstrasi. Ada aturan mainnya. Intinya bahwa kebebasan silakan diekspresikan. Tapi jangan sampai kebebasan yang Anda ekspresikan itu mengganggu kebebasan orang lain.